kami pun bergerak. Saya tengok orang muda ni, dia tak masuk kumpulan ramah-ramah. Dia selalu naik kuda dia, pecut laju ke depan. Dan bila saya dekat dia, saya tengok mulut dia sentiasa berkumat kami. Dia baca Quran atau zikir, orang muda ni. Kemudian bila berhenti di satu tempat untuk bermalam, orang muda ni pasti akan menawarkan diri dia, dia tukang masak dan dia tukang hidang. Kenapa? Kerana dia nak dua pahala. Pahala jihad, pahala bantu orang-orang yang sedang berjihad. Begitulah hidupnya. Dia nak berbakti, nak berbakti. Ya, kita ni gerak taklah kuat sangat. Ada masa kita letih, kita lengoh, kita ngantuk seumpama. Satu hari, tengah hari bila berehat ni, dia masak roti. Masak punya masak lama, biasanya awal, hari ni lama. Bila lama, mereka pun tanya, kenapa lama sangat ni? Terus pergi ke sana. Dia pun tanya, Abu Qudamah kata, jangan, biar aku pergi. Hak ketua ni. Abu Qudamah pun pergi. Bila pergi tu, tengok orang yang sedang masak orang muda ni tidur. Letih sangat. Dekat dengan roti yang sedang bakar. Abu Qudamah pergi senyap-senyap. Dia pun take over. Dia pun ambil balik. Dia tu dah sambung. Sambil-sambil dia masak, dia tengok muka orang muda ni, anak muda ni. Anak muda ni, satu masa tu dia senyum. Dalam tidur senyum-senyum je. Lepas senyum sangat ni, dia berhati je, dia masak. Tiba-tiba anak muda tu terjaga. Bila anak muda tu terjaga, dia pun minta maaf kepada Syekh. Minta maaf, Tuhan, saya tertidur ni. Saya kata, tak apa, kau boleh. Tak, saya ambil. Tak, kau boleh. Kau jangan jawab, kau boleh. Kau letih. Dia rasa sesalah, sedih. Lalu Abu Qudamah kata kat dia, boleh tak awak cerita kepada saya? Kenapa awak tidur tadi, awak suka? Dia kata, tak apalah tuan. Tak, ceritalah, saya nak tahu. Dia cerita. Nah, ini jarang berlaku pada kita. Dia kata, sedang saya tidur tadi, saya bermimpi. Saya bermimpi saya masuk syurga. Ni saya nak cerita buat syurga tu. Saya masuk syurga. Masuk saja, saya tengok pohon kayu cantik, buahnya ranum, bersih, comel, banyak lebat, ya Allah. Dan menakjubkan, di bawah pohon kayu tu saya tengok ramai perempuan-perempuan muda, comel, cantik, lawa. Bukan seorang, ramai. Oh, saya kata, saya pun nak take lah seorang dua kalau boleh. Saya pun pergi dekat. Perempuan tu jawab apa? Tuan, saya bukan isteri tuan. Saya hanya khadam kepada isteri tuan. Allah. Kita boleh lihat itu pun comel dah, tak apa dah. Khadam baru. Dah, isteri saya kat mana itu dia? Isteri tuan di sana. Dia tunjuk satu tempat, istana. Dia pun masuk. Dia kata, lelaki ni, anak muda yang cerita, bila dia masuk, dia tengok katil. Katil ni tiang dia besar, luah. Dan katil ni, tiang-tiang dia tu daripada emas sungguh. Kemudian ada kelambu. Kemudian dia tengok isteri dia. Digelar sebagai Ainul Mardiyah. Bila dia tengok ni, cantik. Apa yang dia tengok sebelum tadi, comel-comel belaka tu, jauh isteri dia cantik lagi. Allah.
Perempuan ini berkata, ana laka wa antali. Aku untukmu, kamu untuk. Ah, apa lagi? Ini peluang. Dia pun tu nak masuk, nak sama dengan isteri dia, nak pegang ke apa. Isteri ni jawab, tak, jangan. Janji kita, insya Allah esok selepas zuhur. Dia kata, janji kita insya Allah esok selepas zuhur. Lepas tu saya tu terjaga. Kemudian rekas cerita, pada keesokan hari, maka berlakulah perang lawan musuh. Pemuda ni setiap kali nak pergi perang, dia pergi duduk depan sekali seorang. Abu Qudamah kata, mari duduk belakang. Dia kata, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dalam hadis sebut, wa tawalli yawma zahbi, mengundur ketika perang. Saya takut saya termasuk hadis dah susah. Abu Qudamah kata, aku faham sebagaimana kamu faham, tapi bukan begitu maksudnya. Hadis tu memang ada. Perang ni strategi. Jom mari, kau ni orang baru, tak tahu cara perang. Kau duduk sini, kita perang. Kalau mati, bukanlah kau orang yang pertama mati pun. Kita sama-sama. Akhirnya diheret letak, berlakulah perang. Akhir sekali, dekat zuhur, sampai zuhur, kemenangan berpihak kepada orang Islam. Orang Islam menang. Abu Qudamah kata, aku nak carilah orang ni seorang. Macam mana dia? Budak ni, sebab dia pergi tak ada. Cari punya cari, akhirnya temu budak ni nyawa-nyawa ikan. Dia pun ambil kepala budak ni, letak atas riba dia. Budak tu buka mata, dia kata, Allah, apa tentera Islam macam mana menang? Dia kata, alhamdulillah. Dia kata, pakcik, letaklah kepala saya atas tanah supaya pakaian pakcik tak kotor dengan darah saya ni. Kemudian dia kata, pakcik, boleh tak saya nak wasiat kat pakcik? Tolong sampai wasiat. Kata Abu Qudamah, tak apalah. Dia kata, bila saya mati, pakaian zahir saya sebahagian ni ambil, bungkus, hantar kat rumah saya. Bila mana mak saya tanya, jangan ucap takziah kat dia, tapi ucap tahniah. Kemudian sampaikan kepada mak saya, mak saya, saya akan sampaikan salam mak kepada abah, maknanya suami mak dia lah, ayah dia. Begitu juga pakcik-pakcik dia, dua tiga orang yang telah mati syahid. Wahai pakcik, saya ada seorang adik lelaki saya, adik perempuan. Saya tak pernah berpisah dengan dia. Setiap kali saya berpisah, dia akan menangis, dia peluk saya. Kami rapat. Bahkan kalau saya nak pergi pun baru ni, dia peluk saya. Dia tak mahu pisah dengan saya. Bila kamu tengok dia, kamu cakaplah, Allahu khalifati alaiki. Allah lah yang menjadi khalifah penggantiku atasmu. Kemudian Abu Qudamah ni selesai urusan semua, sampai dah masa dia pun pergi ke kampung tersebut.